Channel YouTube Berita Trending menginformasikan. Sebelum kita mulai beritanya, jangan lupa like, komen, bagikan, dan subscribe. Oke, mari kita mulai beritanya. Celine Evangelista akhirnya mengungkap alasan dirinya terpikat jatuh hati kepada komika Marcel Widianto. Celine Evangelista semakin populer karena kabar kedekatan dirinya yang sedang menjalin kisah asmara dengan Marcel Widianto. Meski beberapa warganet mengatakan bahwa jalinan kisah asmara presenter infotainment itu dengan Marcel Widianto merupakan gimmick atau settingan semata, aktris blasteran Italia itu dengan tegas menepis rumor tersebut. Alasan Celine jatuh hati ternyata karena tiga hal sederhana dari sosok Marcel. Celine Evangelista lantas membongkar tiga hal yang membuat janda Stefan William itu menggilai Marcel Widianto. Hal itu terkuak dalam kanal YouTube Dapur Bincang Online. Melalui kanal YouTube itu, Celine Evangelista dan Marcel Widianto memberikan klarifikasinya perihal jalinan kisah asmaranya. Celine Evangelista mengungkapkan pernyataannya, "Gini ya, kita melakukan apa yang kita suka, apapun yang mau kita lakukan gitu kan. Kalau orang mau nerima ya alhamdulillah, dan kalau orang nggak mau terima, nggak apa-apa juga. Yang penting kita melakukan semua yang positif. Kita tidak mencontohkan yang negatif gitu," terang Celine Evangelista dikutip dari kanal YouTube Dapur Bincang Online, Kamis, tanggal 15 September tahun 2022. Setelah itu, Celine Evangelista juga membongkar tiga hal yang disukai dari Marcel Widianto. Lucu, unik, gemes, beber Celine Evangelista. Lalu, Marcel Widianto juga membeberkan tiga hal yang disukai dari Celine Evangelista. "Terbaik terus bertanggung jawab dan juga cinta sama anak-anaknya," ungkap Marcel Widianto. Celine Evangelista dan Marcel Widianto beri pengakuan mengejutkan bantah tudingan gimmick. Celine Evangelista dan Marcel Widianto membantah tudingan gimmick hingga memberi pengakuan mengejutkan. Hal itu terekam dalam kanal YouTube Insert Today. Melalui kanal YouTube itu, Celine Evangelista dan Marcel Widianto memberi pengakuan mengejutkan perihal hubungan mereka. Mulanya, Celine Evangelista membeberkan soal hubungannya dengan Marcel Widianto. "Kita itu hubungan ya hubungan aja ya seperti yang terlihat aja," terang Celine Evangelista dikutip dari kanal YouTube Insert Today, Senin, tanggal 12 September tahun 2022. Mendengar pernyataan Celine Evangelista, Marcel Widianto memberikan reaksinya. "Betul sekali, saling support dan saling sayang itu udah menjawab semuanya," ucap Marcel Widianto. Janda Stefan William itu juga menambahkan tanggapannya. "Iya walahualam, semua itu kan kuasa Tuhan, manusia hanya menjalani aja dan sekarang ini kita nyaman menjalani aja. Saling sayang, saling support," terang Celine Evangelista. Komedian Marcel Widianto juga membantah tudingan gimmick bahwa hubungan dirinya dengan Celine Evangelista memang ada. "Kalau ditanya kita ada hubungan atau enggak ya pasti ada, kita bersahabat, kita saling sayang, saling support. Kita ini lebih dari sahabat, kita lebih deket gitu, ngobrol-ngobrolnya, saling support aja guys," ungkap Marcel Widianto. "Demikianlah yang dapat kami sampaikan, jangan lupa like, komen, bagikan, dan subscribe."